Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-112 iaitu Salih. Salih. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Salih. Salih ni maksudnya yang baik. Okey. Salih ni maksudnya yang baik, ya. Okey. Jadi dalam hidup kita seharian ni sebagai orang Islam, ya. Okey. Orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, kita disuruh untuk menjadi orang yang baik. Itu paling kurang. Okey. Paling kurang ni orang yang baik. Takrifan baik adalah takrifan di sisi agama. Sebab kalau kita tanya 1,000 orang apa itu baik, maka 1,000 jawapan kita akan jumpa. Jadi maknanya takrifan baik itu adalah takrifan agama. Satu hari saya ada satu orang tu jumpa saya, kan? Dia kata, "Ustaz, saya ni umur dah lanjut dah ni, nak cari isteri yang baik lah, nak cari isteri yang soleh, tapi saya tak pandai lah, tak reti lah," dia kata. "Boleh tak tolong carikan isteri yang soleh, isteri yang baik lah, kan?" Saya kata, "Nantilah kalau saya ceramah akad bukit jelutong ni, saya tanya kan, ayah," saya kata, kan. Okey, jadi maknanya, okey, maknanya nak cari isteri yang soleh, isteri yang baik. Tapi saya tanya, okey, boleh tak bagi apa? Boleh tak bagi ciri-ciri sikit? Okey, orang yang baik tu apa? Kan, mana isteri yang baik tu apa? Saya nak tahulah juga, kan? "Oh, Ustaz, isteri soleha ni kalau pandai masak tom yam lah, Ustaz." "Oh, iya ke? Dia suka masak tom yam." "Oh, iya ke? Jadi maknanya isteri soleha tu pandai masak tom yam." "Okey, okey, okey. Lagi. Ui, kalau boleh jahit bagus juga, Ustaz, menjahit, kan? Kau baju-baju apa semua, maknanya dia boleh buatlah, boleh jahit." "Oh, isteri soleha tu isteri yang pandai menjahit." "Oh, okey, okey. Lagi. Kan? Jadi maknanya kalau isteri soleha tu maksudnya orang yang pandai masak tom yam, kahwin saja dengan toke kedai tom yam atau anaknya, kan? Ataupun mungkin barangkali tukang jahit, kan, pergi saja bekerja dekat kedai tailor tu ataupun kedai jahit tu." Jadi maknanya bila kita sebut mengenai baik, benda tu benda takrifan agama. Sebab baik ni kalau tanya orang, dia subjektif. Okey, sebab tu kita tahu ni baik ke tak baik, bagus ke tak bagus. Jadi maknanya kita tengok kepada takrifan agama, kan? Sebab agama membawa kita ke arah kebaikan. Ada orang pada hari ini dia nak takrifkan baik tu diri dia, maka akhirnya dia kata, "Saya ikut saya lah hidup saya. Saya nak buat benda yang bagus, ikut saya lah. Dia nak pakai buka aurat, ikut saya lah sebab diri saya, kan? Baik untuk diri saya." Tapi dia membuka aurat baik bagi diri dia, barangkali mengganggu ramai orang yang lain di luar sana, yang akhirnya orang tengok aurat orang, mungkin merangsang benda-benda yang kita tak faham dalam diri orang tu. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu nak tengok orang yang tak ada pegangan, nanti mereka akan bertuhankan hawa nafsu dan mereka rasa hawa nafsu tu bagus bagi dia. Sebab tu habis kita sebut macam mana takrifan baik, maka kita akan merujuk kepada takrifan baik itu adalah takrifan baik daripada sudut agama. Bibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Jadi untuk peringkat yang baik, nanti kita akan jumpa nama Nabi Musleh pula. Soleh, Musleh. Okey. Jadi bagi kita paling kurang kita kena jadi orang yang soleh. Orang soleh ni orang yang baik. Okey. Orang baik ni apa, Orang baik ini adalah orang yang sentiasa memperbaiki kelemahan diri dia. Sebab manusia tak ada yang sempurna, kan? Manusia tak ada yang sempurna. Tapi manusia boleh memperbaiki kelemahan diri dia.
Berarti ibu bapa kata tuan-tuan sekalian, cuba ibu bapa salinkan perkataan ini ya. Okey, orang yang sempurna, orang yang tak marah, orang yang tak terasa hati, orang yang tak sakit hati, dan orang yang tak wujud. Kan? Mana tak wujud lah orang macam tu. Tak sakit hati, tak marah, tak terasa hati dan tak wujud. Maksudnya orang yang sempurna ni adalah orang yang maknanya tak wujud selaku manusia. Pengecualian kepada para nabi dan rasul, sebab itu dalam hadis atau dalam Quran cerita mengenai kisah nabi-nabi dan juga rasul. Tapi bagi kita manusia, kita nak cakap kau jangan terasa, kau jangan sakit hati, kau jangan apa marah, jangan apa, benda tu kemanusiaan. Okey, jadi maknanya orang yang baik adalah orang yang memperbaiki diri dia. Sebab manusia ni dia tak ada yang sempurna, tapi dia adalah orang yang nak memperbaiki diri dia. Okey. Dalam bab memperbaiki diri ni, dia ada prerequisite dia. Dia ada dia punya prasyarat dia. Okey. Kalau kita cakap saya ni nak baiki diri lah, dia ada prasyarat dia. Apa prasyarat dia? Dia kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau dia tak ada kemahiran melihat kelemahan diri, dia susah nak memperbaiki diri dia. Dia rasa dia betul je, dia rasa benda yang dia buat tu betul je. Ini satu kemahiran yang kena develop, yang kena bentuk. Dalam bahasa Arab, kemahiran ini disebut muhasabah. Biasa dengar perkataan muhasabah. Muhasabah ni maksudnya kemahiran melihat kelemahan diri. Jadi dia melihat ke dalam diri dia, apa kelemahan-kelemahan diri kita ni. Dan benda tu bukan benda mudah. Dia bukan benda mudah. Melihat kelemahan diri, dia bukan benda mudah. Saya satu hari buat kursus kepada pegawai-pegawai besar di satu jabatan. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, datuk-datuk sekalian, untuk kita maknanya perbaguskan lagi jabatan kita, first kita kena kenal diri kita. Okey, first kena kenal kelebihan diri kita. Sebab kita nak tahu kekuatan kita ni. Kan? Ada pensel depan, ada kertas, tolong tulis kelebihan diri. Semua tulis dan kembang-kembang hidung tau. Saya ni kelebihan saya, kelebihan saya, kelebihan saya, kelebihan saya, kembang-kembang hidung. Sebab kita mudah tahu apa kelebihan diri kita menurut perspektif kita. Menurut perspektif kita. Kan? Okey. Kita rehat sekejap, makan kuih, masuk balik. Masuk balik. Okey, tuan-tuan. Sekarang tolong tulis kelemahan diri. Kali ni semua macam ni. Apa kelemahan diri Fikir lama. Nak cari satu dua pun susah tau. Terpaksa tengok orang lain untuk dapat idea apa kelemahan. Sama kelemahan kita sama. Ha? Jadi sebenarnya kita bicara mengenai muhasabah, memperbaiki diri, kena ada satu prerequisite dia, kena ada satu prasyarat dia. Prasyarat adalah bentuk kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau tak ada kemahiran itu, susah nak memperbaiki diri, susah. Ha, itu yang ada. Kan, seorang suami berkata kepada isteri dia, awak ni kan kasar dengan saya dah, kan, pergi dengar kuliah tiap-tiap hari, kan, tapi kasar dengan saya. Mana dia kasar dengan abang? Pada pandai kata dia kasar. Oh, kan. Habis tu tak kasar ke? Oh ya ke? Dia tak perasan. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak perasan. Okey, itu kena ada. Okey. Kalau kita susah nak tahu kelemahan diri kita, ada 5 golongan boleh bagi tahu. Siapa golongan itu? Yang pertama, guru kita. Kalau kita jenis berguru, belajar, dia boleh beritahu kita, awak ni kelemahan macam ni, macam ni, macam ni. Guru kita. Yang keduanya adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana kita tak tahu tau dia dekat mana. Okey. Tapi dia tengok kita, dia tahu, oh kelemahan awak macam ini ni, kan?
orang bijaksana. Yang ketiga adalah orang yang sayang dekat kita. Orang sayang dekat kita, dia boleh beritahu apa kelemahan diri kita. Okey. Yang keempat adalah kawan baik kita. Dan kawan baik ni nature dia, dia takkan beritahu kelemahan diri kita. Tapi kalau kawan baik mula bagi tahu kelemahan diri, mana kelemahan tu teruk sangat dah. Lepas tu jangan kecil hati kalau kawan kita beritahu kita, hajar-hajar nak cakap sikit ni. Apa dia? Maaf saya sebut tau, maaf tau. Jangan kecil hati tau. Awak kalau datang kuliah kan, stokin awak bau lah kan. Maksudnya orang lain dah, hajar datang, run for your life. Maksudnya teruk sangat dah. Kawan baik dia takkan beritahu kelemahan diri kita. Kalau dia beritahu tu, mana teruk sangat dah tu. Okay, dan yang kelima, musuh kita. Orang yang tak suka dekat kita. Jadi, orang yang tak suka dekat kita ni, maksudnya, kalau dia cakap satu benda, barangkali perkataan itu betul. Kan? Lepas tu kalau orang tak suka kita, dia cakap, kita dengar, perhatikan perkataan tu untuk memperbaiki diri. Kan? Kalau tak, kita susah nak jadi orang yang bagus, orang soleh, orang baik. Itu kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Setakat ni boleh? Boleh, Kita pergi pada bab seterusnya. Okey. Kelemahan diri ni, dia ada dua bentuk. Okey. Ada dua bentuk kelemahan diri. Yang pertama adalah yang inborn. Inborn ni, lahir-lahir, memang kita ada kelemahan itu. Dan benda ni tak sama. Inborn. Inborn ni maknanya lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang environmental. Environmental ni yang dia terbentuk dengan situasi sekeliling. Kelemahan diri itu terbentuk dengan situasi sekeliling kita tu. Jadi maknanya kelemahan ni dia ada dua bentuk. Okey, tambahkan catatan kita. Dalam bahasa Arab, kelemahan ni dipanggil mazmumah. Biasa dengar perkataan mazmumah. Mazmumah ni maknanya kelemahan diri. Jadi kelemahan diri ni ada dua bentuk. Satu inborn. Inborn ni memang lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Yang kedua environmental. Maknanya keliling kita tu yang akan membentuk kelemahan diri kita tu. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu. Iaitu yang inborn. Yang lahir-lahir. Lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Okey. Dalam hadis Nabi SAW ada memberitahu kita ada 8 kelemahan inborn. Ada 8 kelemahan inborn. Mana lahir-lahir seorang itu memang ada. Dan benda ni tak sama. Benda ni tak sama. Nabi SAW ajarkan dalam 8 rantaian doa. Yang saya yakin kita semua dah hafal. Apa dia? Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan wa a'uzubika minal 'adzi wal kasal wa a'uzubika minal jubni wal bukh wa a'uzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. 8 benda. Okey. Kita pergi satu-satu satu-satu dulu. Pertama, Nabi sebut ada orang yang inborn, lahir-lahir dia mudah hammi dan juga al hazan. Al hammi ni sedih. Sedih yang melampau. Tapi sedih dia adalah sedih pada benda-benda lepas. Okey, dalam bahasa moden dipanggil depression. Orang yang inborn dia mudah depression. Orang macam ini kena hati-hati, dan kita kena kenal diri kita ni. Ada orang memang nampak macam iron lady, memang gagah kan. Tapi rupanya dia ada inborn depression. Ada masalah habis. Saya pernah jumpa orang macam ni. Digelar di kalangan kawan-kawan iron lady. Tapi diuji dengan masalah suami dia bawa hal habis terus. Sampai kena minta kena ke sekretari lah benda tu. Sebab rupanya ada benda tu kat dalam diri dia tu. Yang boleh trigger dia habis terus. Ni kita kena kenal diri. Kena kenal mazmumah diri kita. Kelemahan diri kita yang inborn. Sebab kalau tak, dia akan drag hidup kita. Ini yang kata, macam mana kita nak jadi orang yang bagus kalau asyik sedih manjang? Kita ada 24 jam satu hari, tolak 6 jam tidur, tinggal 18 jam.
Kalau orang yang ada kesedihan melampau, hidup dia akan habis berjam-jam untuk benda sedih. Kan, 2 jam sedih tu, 3 jam sedih ni, 2 jam lagi sedih. Maknanya dia akan drag hidup dia. Akhirnya macam mana dia beribadah, macam nak datang majlis ilmu, macam mana dia nak banyakkan solat sunat, macam mana dia nak banyakkan benda-benda yang bagus-bagus kalau benda tu drag dia. Jadi maknanya alhammi, kesedihan melampau, yang kesedihan tu berkaitan dengan benda-benda lepas. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ni sedih juga. Tapi sedih yang sekarang dan akan datang. Okey. Dalam bahasa moden disebut sebagai kerisauan melampau ataupun anxiety. Anxiety. Ada orang yang inborn, lahir-lahir dia mudah risau. Dia mudah anxiety. Walaupun hebat macam mana, kalau benda tu inborn ada, trigger benda tu, dia akan anxiety, dia akan kerunsingan yang melampau. Kan? Jadi kalau kerunsingan melampau, dia akan drag hidup juga. Maksudnya dia takkan, dia akan merunsing lah, duduk dia murung sampai kadang-kadang boleh kena anxiety attack ataupun panic attack. Orang panic attack ni, siapa yang pernah kena dia akan faham. Kan? Dia akan rasa macam keadaan tu menyebabkan dia nak mati, sesak nafas. Kan dia tengok macam ni nak runtuh, macam mana ni keadaan ni, nafas sesak. Kan di sudut fisiologi kita pun okey. Saya dalam dunia diving, saya mengajar bukan recreational diving, saya mengajar public safety diving. Public safety diving ni cari mayat, angkat kereta, saya boleh mengajar untuk mengangkat 17 tan. 17 tan tu bas boleh belajar angkat, kan? Saya ngajar bomba, kan? Jadi belajar diving ni benda yang paling penting kena faham adalah oksigen dan breathing. Sebab kita tak ada sumber lain kecuali kita punya tank tu saja. Okey. Dalam diri kita ni ada dipanggil dead space. Dead space ni daripada lung ke sini ni ada ruangan udara yang dia takkan boleh pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kita kan sedut oksigen, kita hembus karbon dioksida. Okey. Tapi kadang-kadang ada karbon dioksida tu kat sini je. Okey, orang panik, kalau orang panik, kita kalau perasan breathing dia, pernafasan dia tak menentu, akan pendek-pendek. Maksudnya apa? Dekat dead space ni lah pusingan oksigen dia. Lama-lama oksigen tu boleh drop. Sebab tu kalau orang panik, lama-lama dia boleh jadi pening, dia jadi nak muntah. Sebab oksigen tak cukup ke otak tu. Tak percaya, tak payah kita panik lah. Kejap lagi, ibu-ibu cuba buat pernafasan macam itu dalam masa 2 minit. 2 minit cukup. Ambil stopwatch. Kita kasih pening, nak muntah. Macam nak pitam. Sebab kita punya oksigen turun. Jadi kalau orang yang panic attack ni, dia boleh jadi macam, dia mikir tu sampai dia punya breathing tak betul, sampai dia boleh jadi macam nak pitam, sampai boleh jadi macam mana. Sebab tu kalau kita tengok diri kita ke saudari kita ke, maknanya ada panic attack, pegang dia, suruh ingatkan dia, okay, tarik nafas dalam, hembus, tarik nafas dalam, hembus. Sebab otak kalau tak cukup oksigen, dia akan ada neurovision ni, maknanya pandangan dia tak luas. Macam itu. Kalau ingat nak mati tu je lah dia ingat. Kan? Dalam diving, kalau orang kena panic attack dalam air, habis. Kan? Cerah masa depan. Kan? Betul dalam kita training bomba, kita training apa nama public safety diving, anxiety management ni sangat penting. Kalau ada sangkut, ya, terjun dekat air yang zero visibility, kalau sangkut dengan tali pancing, bukan boleh putuskan macam tu. Kan? Jadi kalau orang panik, memang dia akan tak cukup nafas. Kan? Okey. Jadi ada orang yang anxiety dia tinggi, yang secara inborn. Itu kita kenal diri kita. Kita tak sama, depan kita ni tak sama. Ada orang memang inborn dia depression. Ada orang inborn dia adalah anxiety. Kita kena kenal. Kalau kita tahu itu kelemahan diri kita, belajar untuk kontrol dan belajar untuk faham. Maksudnya okey, aku tengah depression ni ataupun tengah anxiety ni. Itu beza alhammi dan alhazan. Kelemahan secara inborn. Secara lahir-lahir ada orang yang ada kelemahan itu. Okey, teruskan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi
Ajzi ni iaitu lemah semangat. Lemah semangat ya. Ada orang yang dia punya fear tolerant dia terlalu tinggi. Takut dia kerja, dia lemah semangat. Kan? Ah, orang macam ni takut dia tu tak di manage benda tu. Ah, jadi maknanya dia akhirnya dia rasa macam semua benda tu macam tak boleh nak langsung, dia pemikiran dia terlalu menjangkau pada benda yang tak wujud pun. Benda takut. Kan? Jadi maknanya ada orang inbound dia lemah semangat, kita panggil eh. Lemah semangat. Sama juga kalau kita jenis lemah semangat, jangan dengar benda-benda yang melemahkan semangat kita. Jangan ucapkan benda-benda yang melemahkan semangat kita. Kita tak boleh nak ucap benda-benda yang melemahkan semangat kita, hatta pada diri kita sendiri tau. Sebab otak kita dibandingkan dengan perut, daripada sudut penerimaan, dia lebih tak pandai daripada perut. Perut kita dapat benda buruk, dia akan usaha keluarkan, muntahlah, cerit-beritlah. Otak kita dapat benda buruk, dia akan lekat. Dari sudut penerimaan ni, otak lebih tak pandai daripada perut. Dari sudut penerimaan, kita dapat maklumat yang buruk, dia akan lekat ke otak kita ni. Lepas tu jangan dengar benda negatif, dengar benda positif, dengar benda yang sentiasa memberi semangat hidup kita ni. Kalau terutamanya kita jenis yang orang mudah lemah semangat, al-ajzi, kan? Mana lemah semangat, mudah takut eh? Okay. Kemudian seterusnya apa? Kelemahan inbound ni al-kasal. Al-kasal ni maknanya malas eh? Ada orang kelemahan inbound dia memang malas, laziness, the laziness eh? Dia memang ada malas, kemalasan. Benda ni sama juga, tak ada siapa tahu, hanya kita dengan Allah je tahu. Tak ada siapa. Mak kita takkan tahu, suami kita takkan tahu, siapa-siapa takkan tahu. Sebab tu kita kena, kelemahan ni kita kena kenal, kita kena faham. Kalau tidak, kita takkan boleh baiki diri. Kan, hari ni ada orang kan, konon-konon, oh, pening kepala lah bang. Padahal, al-kasal, malas tu, malas aku. Laki pergi, cerah mata, kan. Tak tidur je manjang, kan. Ada orang itu, tak ada siapa tahu eh. Tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Mak bapak kita pun takkan tahu. Kan? Hari ni suami kita kadang-kadang, kalau tak ya, kalau ada al-kasal, penuh alasan. Tak nak kerja, tak nak apa. Ada je lah alasan. Mungkin memang betul dia susah. Mungkin juga ada al-kasal. Yang dalam inbound dia ada benda tu. Jadi macam mana? Itu dia nak ibadah pun malas, nak buat benda baik malas. Sebab ada benda itu. Ha, mazmur, macam mana nak jadi orang bagus? Macam nak jadi orang baik? Kalau benda tu dia tak faham. The laziness lah eh. Ha, jadi maknanya ada orang, kita refleksi diri kita. Mungkin diri kita, mungkin orang keliling kita. Kan? Duduk rumah, manjang, sakit, demam, malah nak bangun, tidur sampai tengah hari. Berjalan segor biji mata. Kan? Berjalan segor biji mata. Kan? Cuba balik rumah je. Sakit kepala lah, demam lah, itulah, tidur manjang. Sebab al-kasal. Kan? Okay. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, a'udzubika min al-'azzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubn. Jubn ni maknanya penakut. Ada orang yang inbound dia memang takut, penakut orang dia. Pengecut atau penakut eh. Ha, lepas tu benda-benda takut ni benda yang kita kena faham. Aku ni penakut, aku ni sampai jadi macam kelemahan diri eh. Ha, sampai ada orang takut sampai melampau-lampau. Itu al-jubni, kan? Dan al-bukhl. Al-bukhl ni bakhil. Bakhil rupanya adalah kelemahan mazmumah diri ya, inbound yang lahir. Ada orang memang lahir-lahir memang dia ada sedikit berkira. Eh, jenis dia macam tu. Okey, berkira. Pandai berkira eh. Pandai berkira. Kadang-kadang kira duit, pandai kira duit, kira masa, berkira hidup dia. Ada orang jenis macam tu. Dan kadang-kadang berkira ni tak bagus. Kan? Berkira ni kadang sampai diri sendiri pun dia berkira kadang-kadang eh. Al-bukhl. Kemudian yang ketujuhnya, wa'uzubika minan ghalabati dain, hutang. Okey. Kalau kita cuba refleksi diri kita, tengok orang keliling kita, kita perasan tak? Tak tahulah ibu-ibu kakak pernah jumpa tak, orang yang jenis suka berhutang. Dia tak ada apa-apa pun, tak perlu pun dia berhutang. Kan? Suka nak berhutang. Boleh tak pinjam? Suka nak berhutang.
Hutang ni adalah mazmumah badan, dia panggil mazmumah yang inborn. Ada orang jenis macam tu. Hidup dia kelilingi dengan hutang. Dia akan belanja benda tak perlu, dia tak pandai manage dan dia suka berhutang. Kita cuba tengok keliling kita. Ada orang jenis macam itu, kan? Minjam, 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 minjam. Kadang tak ada apa-apa pun tapi suka. Itu mazmumah badan. Itu kita kena, bila macam tu, masa dia akan banyak drag pada benda berhutang, orang kejar, mungkin boleh berlaku penipuan. Nampak tak? Macam mana jadi orang baik kalau benda tu tak di-manage, kan? Dan yang terakhir, yang ke-8, mazmumah diri ni adalah wa'uzbika min ghalabati dain wa qahri rijal. Pengaruh tidak wajar seseorang. Pengaruh tidak wajar seseorang. Ini bukan kata tafsiran ya. Okey. Pengaruh tidak wajar seseorang. Ada jenis orang inborn. Lahir-lahir dia ni suka dapat direction. Dia suka dapat direction. Kalau tak dapat direction, dia lost. Dia tak dapat direction, dia lost . Nak buat apa . Dia tak boleh. Tapi kalau orang cakap, boleh tak tolong buat ni? Dia boleh buat. Dia ikut cakap. Ikut cakap. Okey. Orang yang kalau terlalu wakah rijal ni, terlalu tak independent dalam berfikir, dia boleh sampai ikut je orang cakap walaupun benda buruk. Walaupun benda buruk. Okey, bila kata tuan-tuan, saya nak bagi satu maksudnya untuk kita faham keliling kita . Okey. Kita kadang-kadang kita takrifkan anak yang baik itu adalah anak yang ikut cakap. Anak saya ni baguslah, ikut cakap, bagus. Saya suruh ni dibuat, suruh ni dibuat. Kita feel good tau, benda tu bagus. Tapi negative side dia, kita tengok dia. Adakah dia jenis orang yang waqah ririjal? Maknanya suka dapat direction. Okey. Kalau dia jenis macam tu, kita kena ajar dia untuk berdikari dalam berfikir. Kalau pergi makan, ajar dia benda, mula benda kecil je. Abang, Alung nak makan apa? Tak apalah mak, apa-apalah mak. Kita pun cakap, bagus anak aku kan. Ikut cakap aku. Tak, abang pilih. Nak makan apa pilih. Tom yum ke apa. Ajar dia untuk buat keputusan. Kalau tak, apa jadi? Kalau tak, bersedia untuk kehilangan anak kita. Waktu dia bawa, di bawah jagaan kita, dia ikut cakap kita lah. Sebab dia jenis orang yang suka dapat direction. Besok dia kahwin, yang rapat dengan dia isteri dia, maka kita akan rasa anak saya berubah dah ustaz. Dia ni dulu baik, anak yang bagus, sekarang ikut cakap bini je. Maka bini yang kena salahkan, kesian kat bini dia. Padahal bukan bini dia, dia tu suka dapat direction. Bini cakap, bang tak payahlah balik rumah mak tu bang. Ayalah. Dia tu suka dapat direction. Kan? Kalau kita feel good dengan anak yang terlalu macam ini, berhati-hati. Kita mungkin akan kehilangan dia nanti. Itu yang bahaya. Kadang-kadang kita pelik. Kenapa ada orang boleh masuk dengan grup gangster yang kalau dia buat salah, kena potong jari, dia rela. Kena salah anytime, kena pukul, dia okey. Rupanya, dia jenis orang yang ada mazmumah waqahri rijal. Suka dapat direction. Pengaruh tidak wajar seseorang. Itu kita kebati . Semua tertelan helio saya tengok. Suspend tengok. Tapi itu betul . Kalau tak, kita kena faham diri kita, kelemahan diri kita. Itu 8 inbound. Jadi macam mana cara nak kita nak merubah kelemahan inbound ni? Pertama kena sedar dulu. Aku ni ada al-kasal. Aku ni ada laziness. The laziness tu memang ada, kena sedar. Kalau tak sedar, tak macam mana nak baiki diri? Itulah kadang-kadang kan. Maaf saya sebut kan. Tengok menantu kita kerja tidur sampai tengah hari kan. Kenapa ni kau punya bini tidur je? Tak ada lah mak, dia macam itulah, sakit kepala lah, sakit perut lah. Rupanya ada al-kasal. Tapi janganlah jadikan ini sebagai mengata menantu kita . Mungkin betul dia masih sakit perut. Mak tahulah bini kau tu ada al-kasal tu kan. Mak tahulah. Cakap. Ini untuk kita faham. Okey, maknanya manusia, kemanusiaan tu untuk kita faham. Jadi apabila kita macam mana cara kena ada awareness, kena sedar. Ini something wrong dekat aku ni, tak kena. Ini tak betul. Ini tak boleh. Kena baiki diri. Okey. Kalau yang
kalau yang mazmumah ataupun kelemahan inborn, banyakkan baca doa ini, doa yang Nabi SAW ajar ini. Kan? Jadikan amalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berapa bilangan dia terpulang seselesa kita. Kalau saya cakap, oh, kena baca ya satu hari 100 kali. Allah terbebannya. Ada orang 100 kali itu nothing. Ada orang 100 kali itu terbeban. Akhirnya tak baca. Ha, kalau paling kurang baca sekali-sekali pun tak apa. Pagi sekali, petang sekali. Kan? Anak kita kalau ada benda ni, kita baca. Kita ajar dia baca doa ni. Ni doa ni Nabi ajarkan. Satu hari ada satu orang sahabat bernama Abu Umamah. Abu Umamah ni duduk waktu duha. Barangkali waktu macam ni ada kat Masjid Nabawi. Rumah Nabi kan sebelah masjid je. Jadi ketika Nabi balik, Nabi jengah, Abu Umamah ni dengan muka yang agak macam-macam apa, macam tak keruan eh. Duduk, maka Nabi kata, wahai Abu Umamah, kenapa dia kat sini? Zuhur belum masuk lagi. Dia kata, wahai Rasulullah, kan? The sadness and cowardiness, maksudnya, and laziness, benda-benda malas, jadi takut, jadi takut aku benda terungsing. Dan juga apa nama kesedihan, maknanya menghantui aku. Maknanya Nabi terus faham, oh, inborn. Kan, maknanya ada benda orang yang memang lahir-lahir dia ada mazmumah atau kelemahan itu. Maka Nabi ajar doa ini. Mau tak aku ajarkan kau satu doa, kalau kau baca dia akan menghilangkan benda ni. Maka Abu Umar kata, ya wahai Rasulullah. Dan dia ajarkan doa ini dan berubah kelemahan Abu Umamah tu kepada benda yang lebih bagus. Doa ni diajak oleh Nabi SAW. So, jadi maknanya kalau kita ada benda ni, menantu kita ke, orang keliling kita ke, jenis kaki hutang ke apa, kita kena faham, oh ini kelemahan diri ni sebenarnya. Kaki hutang ni, suka berhutang. Kan? Suka benda tu, suka maknanya, oh ini kelemahan diri ni. Maka ajarkan doa ini untuk dia jadi lebih baik. Jadi orang soleh lah, orang baik untuk kelemahan diri ni. Okey. Habis bab mengenai mazmumah yang bentuk inborn ataupun lahir-lahir memang ada kelemahan itu, ada dia panggil kelemahan diri ya. Okey, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua mazmumah apa? Jenis yang kedua kena loss dah. Dah panjang buat catatan loss. Kedua apa? Environmental eh, maksudnya yang benda sekeliling kita eh, sekeliling kita. Sekeliling kita membentuk kelemahan diri kita. Okey. Benda sekeliling kita ni, hari-harian yang kita lalui, pengalaman yang kita lalui, kita punya peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan hari-harian kita lalui, dia boleh, kalau benda tu buruk, dia boleh menjadi tabiat. Dia boleh menjadi tabiat diri. Dipanggil tabiat diri lah. Mazmumah kelemahan tu, dia boleh menjadi tabiat. Contoh, 2 tahun PKP, duduk dekat rumah. Kerja work from home. Okey. Lepas 2 tahun takut benda tu jadi tabiat, malasnya nak pergi kerja. Aduh penatnya. Jadi malas. Ditambah pula kalau orang ada inborn punya the laziness. Oh habis. Dahlah the laziness inborn ada. Masuk environmental pula, habis. Cerah masa depan, kan? Susah eh. Tapi kalau memang inborn tak ada, dia memang rajin. Suami kita memang rajin, isteri kita memang rajin, anak kita memang rajin. Cuma 2 tahun kena masuk kerja balik. Alah, malasnya, penatnya, asyik cuti. Lepas tu maknanya mungkin benda tu jadi tabiat. Mazmumah jadi tabiat eh. Jadi tabiat. Okey. Ada orang yang kadang-kadang mazmumah tabiat tu mulut. Mulutnya kan. Dia jadi tabiat, mulutnya bercakap benda-benda yang keji. Maki kerja kan. Kadang benda tu jadi kebiasaan sebenarnya. Sampai tua kebiasaan. Dalam mulutnya itu ada kandang-kandang haiwan. Kalau dia gaduh ke, dia marah ke, maka berlari-larilah haiwan keluar daripada mulut dia. Ikutlah haiwan apa yang dibela, kan? Haiwan apa yang keluar, ikut apa yang dibela haiwan tu. Okey. Jadi maknanya sampai tua masih ada kandang dekat mulut. Jadi maknanya patutnya makin berumur makin bagus tutur katanya. Tapi makin berumur makin tak boleh menjadi role model pada orang yang muda.
kan, maki keluar binatang, haiwan-haiwan daripada mulut. Itu kebiasaan, kebiasaan, benda-benda kebiasaan. Okey, apa? Kadang-kadang boros, lebar, tangan lebar ni, boros ni kebiasaan. Kebiasaan, maksudnya belanja, kan? Dia punya falsafah kalau beli itu biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Dia punya falsafah kalau jalan kan, biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli, kan? Beli dulu baru fikir. Oh, kat rumah tu dekat store penuh, pergi Langkawi beli barang ni, pergi Pangkor, pergi Thailand, pergi beli penuh kat sana, dekat dalam store tu. Lepas 2 tahun buang macam tu je, kan? Jadi boros. Itu adalah mazmah kita kena tahu. Sombong, action, sombong, sombong. Action atau sombong ni kadang-kadang terbentuk. Biasa dipuji orang. Akhirnya rasa macam bagus saja. Sebab itu dalam Malaysia ni, negara kita, kebetulan budak pandai. Takrifan budak pandai apabila periksanya bagus. Kan? Tengok, oh, UPSR-nya, wah, 5A. SPM dia, wah, 7A. Kebetulan memang Allah jadikan otak dia pandai. Dia baca last minute pun dia boleh flying color dalam dia punya score. Dia baca last minute, esok nak periksa, buka, boleh A. Maka bapa puji, mak puji, sepupu puji, atuk puji, dia jadi spoil. Dia rasa dia bagus. Padahal kebetulan otak dia pandai, dia baca last minute pun dia boleh score, maka dia dipuji. Sedangkan dia ada kelemahan buat kerja last minute. Sebab takrifan bagus tu bagi masyarakat, ui bagus ni, 9A, 10A, periksa SPM dia, universiti, ui dekan list. Tapi padahal dia macam tu je. Masuk bidang pekerjaan, boleh bayangkan tak apa akan jadi. Buat kerja last minute. Lepas tu kadang-kadang ada orang yang universiti bagus sangat, masuk bidang pekerjaan, tak boleh buat kerja langsung. Padahal kelulusannya bagus. Sebab kelulusannya itu bukan datang daripada attitude. Ada orang memang tak berapa pandai. Buat nota, penuh nota, apa pukul 2-3 pagi dan dia berjaya. Orang macam ini dalam industri boleh berjaya. Sebab apa? Berjaya dia dalam peksa itu daripada attitude. Tapi kalau budak kebetulan memang otak dia pandai, kalau tak yaya masuk industri, tak boleh buat kerja. Itu kena buang sana, kerja pindah sana, pindah sini. Sebab attitude yang sebenar tak terbentuk. Tapi mazmuah lah. Mazmuah last minute eh. Ini buat kakak tuan-tuan sekalian. Okey. Bagi abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Kadang-kadang kita ada WhatsApp group. Okey. Kawan-kawan sekolah rendah. Kita ingat, dia orang ingat kita ni macam masih sekolah rendah zaman dulu lagi. Padahal umur kita 50 lebih. Dah pergi haji, ada dari ejek ke masjid, ada dah jadi maknanya imam, kan? Share video-video lah, apalah. Dia ingat kita macam skor rendah lagi. Tu yang terbentuk attitude tengok benda-benda tak bagus. Itu bahaya tu. Sekali mungkin ish. Lama-lama tengok saja. Lama-lama bentuk attitude. Bentuk mazmumah yang terbentuk secara environment. Secara situasi sekeliling. Benda tu. Jadi maknanya, itu kita kena faham. Okay, ada benda mazmumah kelemahan terbentuk kerana keadaan sekeliling, dan kalau terbentuk sebagai tabiat, kena ubah benda itu. Okey. Untuk ubah sesuatu benda, kena bentuk tabiat baru untuk menggantikan tabiat itu. Okey. Macam mana soalannya, macam mana cara nak membentuk tabiat? Macam mana cara nak membentuk tabiat yang bagus, Contoh kita ada al-kasal, ada malas, ada the laziness. Laziness yang terbentuk daripada environment. 2 tahun PKP duduk saja, nak kerja macam mana nak bentuk supaya rajin balik bekerja. Okey. Untuk membentuk tabiat, dia ada 3 rukun dia. Ada 3 rukun dia. Salinkan dulu, saya akan syarah, saya akan bagi contoh untuk kita faham.
Rukun yang pertama kena ada permulaan. Rukun yang kedua kena ada pengulangan. Ulang pengulangan, pengulangan, pengulangan. Dan rukun yang ketiga kena ada rasa manfaat dia. Kena ada rasa manfaat dia. Okey. Untuk mudah faham benda ni, saya nak bawa satu cerita. Okey. Bila kakak tuan-tuan silan, kalau saya jumpa kawan-kawan saya ustaz, kawan-kawan saya ustaz, ustaz-ustaz kalau baru kenal, saya biasa akan tanya, "Siapa ustaz? Ustaz dekat forum ke kat mana kan? Ustaz dari mana ustaz?" "Oh, dari Kelantan." "Oh ya ke? Oh, Kelantan kat mana?" Sembanglah. "Daripada Kedah." "Oh, daripada Melaka." "Oh, daripada Johor." "Oh, daripada Perak." "Faham." Okey. Tapi kalau saya jumpa ustaz, "Ustaz dari mana ustaz?" "Saya dari Kuala Lumpur." "Kuala Lumpur ustaz?" Ha, kalau dia daripada Kuala Lumpur saja, saya akan tanya soalan kedua. Soalan kedua. Sebab apa? Kalau ustaz bayar-bayar saya yang umur 20-an macam ni, maksudnya ustaz bayar saya lahir daripada Kuala Lumpur, saya boleh bayang betapa susahnya dia nak jadi seorang ustaz. Kan, ni kata cerita Kuala Lumpur, maknanya 30 tahun dulu kan, dibanding Kelantan yang banyak sekolah-sekolah agama, banding Johor memang sekolah agama tu, sekolah agama memang sekolah agama kan, banding tempat-tempat lain. Dekat Kuala Lumpur, kalau ustaz bayar-bayar saya, dia nak jadi ustaz tu bukan mudah tau. Macam mana dia boleh jadi ustaz eh? Macam, ush, dengan Kuala Lumpur punya keadaan kan, dengan macam-macam cabaran yang ada dekat bandar ni. Okay. Jadi kalau cakap, "Saya asal Kuala Lumpur, Ustaz." "Oh, Kuala Lumpur." Saya akan tanya soalan kedua. "Apa dia?" Saya rokok tak? Saya akan tanya benda tu. Saya rokok tak? Kenapa ya, bimbang kakak tentang silan eh? Apa nama saya tanya benda tu? Sebab ada juga ustaz isap rokok eh. Maaf saya sebut eh. Ni ustaz kat Baghdad tau. Saya cerita ni, bukan ustaz kat Malaysia kan, ustaz kat Baghdad. Ada juga ustaz merokok tau. Kalau dia cakap, "Eh, tak adalah ustaz." Kalau dia cakap, "Ah, ustaz, saya isap rokok kan." Saya takkan tanya soalan ketiga. Tapi kalau dia cakap, "Mana isap ustaz eh?" Isap kan. Kalau isap, saya akan tanya soalan. Kalau dia kata isap, saya takkan tanya soalan ketiga. Tapi saya kata, "Eh, tak ada, tak isap ustaz. Tak isap rokok eh." Saya akan tanya soalan ketiga. Apa soalan ketiga? "Ustaz, pernah tak orang ajak isap rokok?" Kan? Dia kata cerita kalau ustaz di Kuala Lumpur tau. Ustaz lain pun sama juga, Kelantan ke Kedah ke Kelantan sama. Tapi kalau Kuala Lumpur tu menarik, menarik sikit cerita dia. "Pernah tak ada orang ajak isap rokok?" Saya akan tanya soalan tu. Ada yang cakap, "Pernah Ustaz. Allah, biasalah belajar-belajar dulu. Kawan-kawan ajak test semua-semua kan? Kawan-kawan ajak test semua-semua kan? Kan? Tapi kenapa Ustaz tak jadi isap rokok?" Karena teringat kat mak lah. "Oh, saya suka nak tahu kenapa dia tak isap rokok tu kan? Kadang kenapa tak? Tak muntah nak muntah." "Oh, sebab tu." "Kalau tak, kenapa tak?" "Ada fatwa haram." "Ui, baiknya kan, mananya fatwa kan?" "Fatwa haram, tak nak." "Oh, iya ke?" Saya suka berbual benda tu. Okey, ini buat kakak tuan-tuan silan. Kenapa saya nak cerita benda ni? Okey, tabiat adalah satu benda yang terbentuk dengan tiga rukun. Okey, kita ambil orang isap rokok dulu. Eh. Mak-mak, abang-abang, ayah-ayah ada isap rokok. Dia mesti ada permulaan. Lepas tu kalau saya tanya, "Saya pernah isap rokok tak?" Kena ada permulaan. Okey. Kemudian rukun kedua, dia kena ada pengulangan. Kalau contoh maaf, kalau isap rokok tu sekali test, "Oh, isap lagi. Isap lagi. Isap lagi. Isap lagi." Kalau ilmu pakar psikologi kata, dari sambung sebut 21 hari. 21 hari akan membentuk start bentuk tabiat. 40 hari dia start bentuk lifestyle. Lifestyle lah, maknanya cari hidup. Eh? Okey. Pengulangan, 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 pengulangan. Ada pengulangan eh, ada pengulangan. Dan rukun ketiga apa? Dia rasa manfaat. Dia isap rokok, dia rasa, "Oi, segar lah, tak ngantuk." Maka dia akan terbentuk tabiat itu. Kan? Eh? Jadi kalau kita nak bentuk tabiat yang bagus, kan, eh, kena melalui tiga rukun ini. Kalau nak bentuk tabiat tak bagus pun, dia melalui tiga rukun ini. Cuma tabiat tak bagus ni kadang kita tak perasan dia terbentuk. Tidur, contoh kan, tidur kan. Tidur, manjang tidur. Dia mesti ada permulaan dia tidur. Tidur, lambat bangun. Okay. Ada pengulangan. Asal tidur je lambat bangun. Asal tidur lambat bangun. Asal tidur lambat bangun. Asal tidur lambat bangun. Ada pengulangan. Ada rasa manfaat. Ish, best lah. Ha? Mak tak bising. Apa tak bising. Maka dia jadi tabiat. Dia akan jadi tabiat tidur sampai tengah hari. Kan? Sebab jadi, okay, jadi best je. Okay je. Kan?
Kalau kita nak bentuk tabiat bagus juga macam tu. Contoh hari ni, nak bentuk tabiat membaca, kena start baca. Beli buku baca. Ngantuk lah kan, ha? Tutup tak apa. Esok baca lagi, esok baca lagi. Tapi kalau tak sampai rukun ketiga, kita tak rasa macam, eh best lah baca ni, boleh tahu banyak benda lah. Kita takkan jadi tabiat baca. Tapi kalau dapat sampai ketiga, oh macam ini, nak baca lagi lah. Kita akan terbentuk tabiat untuk membaca. Ha, dia kena ada tiga rukun ni. Okay? Ha, apa juga bentuk lah. Ha, contoh katakan ni, bimbang kakak nak bentuk tabiat untuk puasa sunat. Kita start puasa hari Senin, ada pengulangan, setiap Senin puasa, setiap Senin puasa, setiap Senin puasa. Tapi kalau tak sampai rukun ketiga, tak rasa manfaat, dia takkan jadi tabiat ataupun tak jadi kebiasaan untuk puasa. Alah, lapar aku, malas aku, mana puasa. Kan? Tapi kalau rasa, puasa ni macam sihat lah, mungkin rasa macam makan masa fit lah, kita akan jadi puasa. Walaupun sebab kesihatan. Best lah puasa jadi tenang. Kita akan puasa. Kan? Ha. Jadi balik kepada mazmumah. So mazmumah ni kelemahan. Macam mana cara nak memperbaiki kelemahan? Kena gantikan dengan tabiat yang bagus. Sampai kita rasa manfaat. Tiga rukun tadi itu. Kan? Kena ada permulaan, kena ada pengulangan. 21 hari dia mula jadi tabiat. 40 hari dia jadi lifestyle. Dia jadi cara hidup. Untuk satu-satu tabiat tu. Kan? Jadi maknanya, jadikan satu benda baik itu tabiat. Contoh tidur. Tidur kita tukar tabiat untuk mengemas rumah contohnya kan. Ha, kita pun start lah kemas rumah lagi ni. Kemas, keluarkan stor, barang-barang stor. Okay, cukup, esok kemas lagi. Kan? Kemudian pengulangan. Ada pengulangan mengemas, mengemas, mengemas. Kemudian rasa manfaat. Rumah makin cantik lah, best lah. Selesa lah. Kita akan jadi tabiat mengemas. Tapi tabiat bersepah pun sama. Kan? Mula ada permulaan, campak stokin. Kan? Campak itu. Ada pengulangan, campak, 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 campak. Mak tak bising. Kemudian ada rasa manfaat. Best je. Kalau aku tak buat, nanti mak orang gaji buat. Kan? Mak buat, maka dia jadi suka bersepah lah cerita dia. Kan? Jadi tabiat menyepah tu. Kan? Ni. Jadi kalau orang yang ada tabiat yang buruk ataupun mazmuah yang buruk, maka susah jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kan? Jadi bimbang kakak tuan-tuan sekalian, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antaranya soleh, orang yang baik. So, kita sebagai umat kita jadi orang yang baik. Okey. Cara nak jadi orang baik adalah memperbaiki kelemahan diri. Dia panggil mazmumah. Kan? Dan kita dah belajar tadi, kelemahan ada dua. Satu yang inborn, lahir-lahir memang ada benda itu. 8 benda kalau dalam hadis yang disebut. Yang kedua secara environmental, terbentuk kerana sekeliling. Kan? Terbentuk secara tabiat. Kalau yang terbentuk secara inborn, kita kena banyak berdoa. Doa apa? Doa yang Nabi ajar tu. Yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzu bika min al-'azzi wal kasal, a'udzu bika min al-jubni wal bukh, a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrijan. Bacalah. Lazimkan untuk, biasakan untuk kita membaca doa itu. Kalau dia sebab environmental, sebab dia situasi sekeliling, kita kena ubah tabiat tu kepada tabiat yang bagus. Dan saya dah kongsikan tadi macam mana cara nak membentuk tabiat yang bagus. Okey. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan dalam pengajian Asma'un Nabi kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Aku luqaw lima sami'tum astaghfirullah li walakum adisa'ili muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.